Sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh? I have squishy. Hi Kavasco. I have squishy guys. Why it's dirty? Why it's dirty? Kok kotor? Padahal sengaja gak aku buka biar gak kotor. Hai. Udah lama, aku udah sekitar 2 minggu gak nge-live karena belum sempet. Jadi kayak baru sekarang live-nya karena baru sempetnya sekarang. Miring gak sih? Hai Kak Abel, long time no see. Apa kabar? Sibuk banget kayaknya. Eh, itu ada apa? Makin gue aja, aduh enggak, amin, tapi by the way. Squishy, ini bener soft banget. Tuh gepeng. Kayak masih siang, soalnya di sini aku pakai lampu, jadi kayak terang banget. Hai Kak Leo, thank you. Aku telat nggak Kak Tri? Kalian udah pulang dari mana? Mataku merah ya. Halo, hai Kak Santi Dwi. Should I wear these glasses? Kenapa lah gak dibawa pulang? Itu bukan punya aku, jadi tadi aku abis ke kantor Falcon buat casting. Terus di sana tuh banyak banget burung merpatinya kan. Di sana banyak banget burung merpatinya. Di genteng gitu. Terus waktu di kafenya ada satu burung merpati yang kayak dia gak gabung sama yang lain gitu. Terus aku tanya ke emas-emas yang ada di situ, ini emang ada di sini? Iya, dia memang suka nongkrong di kafe itu. Jadi emang si burung merpati si Lala ini yang tadi yang ada di story aku, dia emang gak suka gabung sama teman-teman dia yang lain, tapi dia emang suka menyendiri gitu ceritanya. Oh sakit. Oh, tadi aku mau nyalain lagu sampai lupa. Tak ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi. Mau mabar sama Kak Sheila? Boleh, nanti yang mau mabar sama aku boleh masuk Discord dulu. Karena biasanya aku ngumumin on ML itu di Discord. So hi VIP, VIP 30369, thank you so much for the cute cat love. Salam kenal juga Kak VIP. Cerah banget mata. Cerah banget kayak di situ. Iya, ini emang masih siang, enggak deng. Ini tuh ada lampu nih. You can look, ini pantulan lah, lampunya tuh segede ini. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku. Kalau sinyal aku jelek bilang ya guys. Thank you Kak Ayunda. Ini aku menanti kedatanganmu mengisi sepiku. Iya, dada aku emang sensitif jadi sering merah. Sama kayak mataku dan hatiku juga sensitif. Karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali.
masih galau, please, 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 aku galau. Kata-kata hari ini nanti aku post di story aku ya. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini lucu. Anjay, siapa ya? Anjay nggak tuh. Hai papi jaga, akhirnya aku live lagi kan. Biar bisa main ke Bintaro, biar bisa beli rak sepatu buat di Bintaro. Aku tau gak kenapa, kenapa. Semakin dalam rasa rinduku pada dirimu, oh Tuhan. Mari galau berjamaah, iya. Dia kembali bersamaku di sini. Iya, I don't know. Sebenarnya sejujurnya kayak lebih ke sedih aja karena sebelumnya mereka udah cantik dan ganteng gitu loh. Hai. Tuhan tolong dengar doaku. Iya ke Falcon. Gepeng. Squishy. Di sini menjagaku selalu. Thank you Pak Alfi. Kalau besar nggak sih suaranya? Kamu jangan sampai OP. Jujur ya, waktu aku di Korea, aku tuh sempet kayak kepikiran, bukan kepikiran beneran mau OP ya, cuma lebih ke kayaknya kalau misalnya di OP lebih bagus gitu. Kalau pakai jas sama dasi, iya, tumben banget kan, biasanya dia kayak lusuh gitu. Lusuh enggak tuh? Terus aku kayak sempet kepikiran apa coba enggak deh. Cuman kayak aku tuh takut menghilangkan diriku yang sesungguhnya. Jangan sih Ci, enggak kok. Tuhan tolonglah bahwa dia kembali bersamaku. Di sini menjagaku selalu. Sakit mata aku apa kacamata? Mata aku merah. Saya beli kacamata sama beli hidung. Wow. Hai kan nobody. Nobody, nobody about you. Hai kak alien. Dari planet mana? Operasi kertas. Oh, maksudnya enggak operasi plastik tapi operasi kertas ya. Hah, emang Teja nge-like? What is this? Hi. Live di mana? Mau nge-main ini squishy. Aku ngeliat iklan di TikTok dikit gitu, jadi aku beli. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, menyapa sudut mata, apa rupanya? Ayo mager, ayo. Kayak itu merah kenapa? Iya emang sensitif. Tapi ku senyum. Seperti yang sama. Tidak panas
ini foto aku. Ini foto ciciku sama suaminya. Kembali ku jatuh. Ya nggak pernah mabar, nanti ya. Warna rambut jujur aku nggak tahu karena rambutku ini hasil dari lunturan rambut warna coklat tua. Apa kita cek Kodam aja sekarang? Tuh kan baru bisa cek Kodam nggak? Kalau mau cek Kodam harus ada sesuatu, karena kalau banyak semuanya ngecek namanya kan susah. Cek Kodam tapi bayar ya. Siadi air mata sia-sia meresap tepat titik-titik kelemahanku. Di hatiku ini. Hai Ocio. Terbaik tetap selalu ada singgah sana. Tau gak sih guys yang challenge? Ini kayaknya kebesaran ya. Tau gak sih guys yang challenge yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I wanna try. Coba ya. Apa ya nama beatnya? Beat apa ya? Sakit banget. Beat karbo, bukan. Itu loh yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tau gak sih? Beat apa ya? Apa ya yang ting 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 itu apa namanya? Live lagi nih. Iya, setelah sekian lama aku belum nge-live dari kemarin. Jadi daripada aku diamuk masal, jadi sekarang aku muncul ke peradaban. Thank you fans. Lala mana, kok gak dibawa ke Bandung? Gak bisa lah, Lala bukan punya aku, masa aku curi? Lala itu dari kantor Falcon. Dan bukan punya aku, jadi aku cuman berteman bersama dia. Jadi doakan saja aku bisa sering ketemu sama Lala di kantor Falcon. Sepertinya sama, tak panas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara. Ready? Oh, Soulja Boy. Crank that, crank that. Hai. Coba ya. Instrumental. Maaf ya, gak premium. Hey, yo, come on, let's go, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 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
Anjas, banjai. Misalkan aku coba banyakan. Kakak main rap. No, I'm not. Aku justru paling bawel loh. Cuman I'm trying to learn rapping. Kita pakai bahasa Mandarin ya. Okay, let's try. Hey, ni hao ma? Xie xie. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sentanse kan? Karena jangan banyak gaya deh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cina kau ya? Sundi itu apa? I'm try to use Mandarin. Cipa, sense ulu cipa, se ulu cipa, ulu cipa, ulu cipa, cipa, pa, pa, cipa, ulu cipa, ulu cipa, se ulu cipa, sense ulu cipa, er sense ulu cipa, i er sense ulu cipa. Aku pengen belajar yang pakai bahasa-bahasa lain, sumpah bagus banget kan, harus lihat contohnya. Hai Kak Adnan, terima kasih. Kalian harus lihat contohnya. Kayak tukang pijat. No, I'm not. Bentar ya, aku cari dulu. Sumpah itu pakai bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain gak tuh? Jiwa lupat nem nem juhlan luh. Bahasa Sunda susah. Model rambut, I don't know. Ini aku awalnya bondol segini dan sekarang udah panjang segini. Jadi I have no idea what my hairstyle is. Mana ya? Persian? Sumpah kan harus denger, sumpah aku pengen bisa. Turkish. Bukan ini. Oh ini nih. German, easy. And so dress it from sexy mouth. Bukan. Ini nih. Now in Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Hai, Kak. 5, 6, 7, 8. Crispy Candy. Waktu itu aku salah manggil, anjay. Jadi apa coba? Crispy Cream? Mama lu. Thank you Kak Crispy Candy. Ada ininya anjay. Mirip rambutnya Ryujin. Really? Cantik banget anjay, amin. Bahasa Sunda susah ya sepisan. Aku tadi gak bawa mobil, aku bareng Starby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8,
datang, parah lah. Kita nge-rap apa ya, ekapism, aku cuma bisa ekapism ya, jadi maaf banget. Halo, coba lepas kacamatanya, tapi mataku merah. Simbelin gak sih? Merah gak sih itu? Yaudah ya. Who cares?
Who cares? I'm here with you. Sleeze and sneeze and I'm sitting on him. All of my diamonds are tripping on him. I met him at the bar, it was tough, awesome. I ordered two more wine, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I found myself in a shit position. The man that I lost at me don't last night, and he told me that he's over at the position. And I don't wanna feel all my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sip. And I'm out on the town with a simple mission. In a little back dress and the shit is it. Just a heartbroken child, he looks like Stitch. In the back of the nightclub, shipping champagne. I don't trust any of the bitches I'm with. In the back of the back, see shipping coke, drunk cold, drunk sex, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, 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 take this pain away. Jika teman aku biasa cantik banget. Apa sih ini ya? Samin, terima kasih. Aku berat badannya 47. Gak naik-naik, gak turun-turun. Aku juga bingung. Keren. I held 6 inch in the back of the nightclub, shipping champagne. I don't trust any of the bitches I'm with in the back of the taxi. Drunk cold, drunk text, drunk sass. I'm looking for a man who was back to the intro, to the back, to the Bentley, to my own. Tinggi aku 166 mili, segini kalau mili nih. Doctor, 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 take his pain away. Hai Nana. Segini foto ya aku liliput. Nonton di Summarecon. Oh iya. Hai, salam kenal. Yang gerak di Dasyataran. Gerak dong, kalau yang gerak di Dasyataran siapa yang gak mau gerak? Abis touring, sumpah istirahat atuh. Hai Syaiulan, maksudnya thank you dan Q. Oh hai Wulan, bayuan Nana kak. Aduh ampun kak, aku mah nananya nggak ada apa-apanya kak. Nana aku mah apa, aku ini ya streaming ML aja ya di YouTube, di YouTube, di TikTok ini. Setuju nggak aku jadi streamer? Tapi aku nggak jago-jago amat sih, noob. Jadian yuk. Abis dari luar, aku tadi pagi abis dari Jakarta, baru pulang tuh sore, baru nyampe Bandung tuh jam 6. Jadi streamer, iya aku pengen jadi streamer deh. Pengen cobain jadi streamer maksud aku. Just a heartbroken bitch, heart hit 6 inch. Kapan manggung di Bogor? Next ada manggung tapi masih rahasia. Aku gak tahu itu boleh dikasih tau atau enggak. Cuman ada deh, gimananya. Dan ada rules baru, bukan rules sih, ada something new dari Starbee. Pacaran sama idol K-pop cowok. Ya kalau bisa pacaran sama idol K-pop cowok ya mau ya. Kenapa gak ke Solo? Apa tadi? Kapan ke Solo? Atau apa? Ke Solo enggak ya? Kalau ke Solo kalian nonton enggak?
Kakak Sheila, aku bias kamu. Thank you, Fahmi. Aku ulta happy birthday, Wulan. Sehat selalu, panjang umur, bahagia terus, dan semoga apapun yang kamu harapkan tercapai. Amin. Bogor, kalau aku di Bogor nonton gak ya? Choose a heartbroken bitch. Choose a heart. Apa sih dulu? Kok mirip Sheila Sarbi? Jadi manis. Makasih, sama-sama. I'm K-popers. I'm ARMY. Wow, ada ini terus. Kenapa ya ada ini terus? Oh. Aku ARMY. Paling depan sih pemotret. Lucunya. Waiting on the sunshine boy, I think I need that back. Biasanya siapa? Suami. Aku gak punya bias ya, aku lebih ke suami. Suami aku Jin sama Jimin. Tapi semuanya suami aku sih. Tuh mataku tuh yang ini merah tau. Fuck your pride, just take it all back all night. Take it all back what you gonna do? Taeyong aja ganteng, semua juga ganteng guys. Cuman kan aku emang udah nikah duluan gitu sama suami aku Jin dan Jimin. Jadi kayak gak enak juga kan kalau tiba-tiba aku nikah sama Taeyong. Yang harus jadi istri Jimin. Takut banget, itu mah ngereok. Ke Bogor sih kak, amin. Yang paling enak halu ya kak. I need that back. Take me back. But you know that you always be right. And just take it all back. Aku kecabut rambut nih. Lagi bad hair day. Kayak aneh aja gitu. Aku juga lagian live-nya sebenarnya gak akan lama sih. Undercut or coma hair? I think lebih suka coma hair, maybe. Gak tau sih, aku tergantung. Gak tau. Insya Allah cantik banget, terima kasih. Ya jurunya ke Chelsea sok. Amin. Cantika, terima kasih. She'll see you back. What you gonna do? Merah ih mataku. Kenapa bisa merah? Karena nampakin kamu terus, ya. Baby, baby. Thank you, Kak Ayun. Try on mindset. Aku emang pernah. Hi. Filipino Skybee. Halo, mahal kita. Kalau kakak fallback aku doain. Mau aku fallback, mau aku jungkir balik. Kayaknya buat jadi istri membernya agak mustahil ya. Mirip member Starby. Jujur aku kayak agak jelek aja gitu ya. Kalau sampai masih ada yang ngomong begitu, itu bercanda ya. Bercanda kan pasti. Ada kesempatan buat login. Login apa? ML. Udah ada cover lagu lagi, Ci. Sejujurnya aku tuh sedih karena yang favorite boy aku tuh gak naik ya sama sekali. 1K aja belum, gimana aku mau semangat buat cover yang lain. Sedih banget. Kostumnya bagus, amin. Ceko damku, kamu kenal pot ember. Itu matanya bintitan enggak woy.
aku pusing main ML kalah terus. Aku juga kalau kalah terus pusing kok. Thank you Fresh, thank you Farel. Lagi gimana di rumah? Unpack your pride, just take it back, boy. Take it back home tonight. Aku sih promosiin kok. Tapi kayak siang. Iya karena ini tuh aku pakai lampu guys. Aku pakai lampu jadi kayak kelihatannya siang. Buat yang nanya, kenapa kok kayak terang banget? Iya ini emang pakai lampu. Jadi kayak siang guys. Hai Mas Ibnu. Cerah, iya cerah masa depanku bersamamu. Mabar Ci, iya aku mau mabar malam ini abis nge-live aku mau mabar. Shil maaf aku masih sibuk, it's okay, santai banget Mas Ibnu, aku paham. Ngerti banget, gak apa-apa. Semangat atas kesibukannya. Pernah kepentok? Pernah, tapi bukan yang ini sih. Aku kepentok kayak di depan gitu loh. Oh, Haoka ya? Kenapa pada rekomendasiin aku download Haoka? Itu game apa? Aku harus download gak? Kalau misalnya kalian bilang, download, aku download nih. Biar bisa mabar. Skinnya lucu-lucu. Astagfirullah, cantik banget. Terima kasih, Masya Allah. Haoka itu game apa sih emang? Cekodam kak. Cekodam wahai, kamu mau ada. Bye Kak Santi, selamat istirahat. Download kayak Mobile Legend, oh iya. Mirip. Nanti nge-lag hapus lagi, iya juga sih. Aku aja belum download ML karena kemarin aku kepenuhan HP-nya dan takut banget meledak ya, jadi kayak nge-lag, jadi aku hapus ML-nya. Tapi maps-nya lebih besar, boleh dicoba. Ada Pokemon. Thank you someone you love. Siapa nih? Oka masih burik parah lah. Post 5 kali. Fuck your pride, just shake it all back, boy. Sheila, my darling, nggak tuh. Coba mandi belum? Ya karena aku memang masih make up sih, jadi belum bersih bersih. Aku live nya sampai ke angka 15 deh kayaknya. Nggak di dorm lagi, kita udah nggak ada dorm. Ini squishy aku. Udah sampai kayak gini. Kalau Cisha lewat cokom ini make a heart. Ikut makan dulu. Sok, selamat makan. Sini aja. Pasti. Ya, makasih. Ya. Hai, Grace. Shalom. Cantik banget, amin, terima kasih. Guys, live mabar. Aku tuh kadang bingungnya kalau mabar. Karena kan maksudnya kayak rank-nya gak sama kan. Waktu itu aku mabar. Ternyata udah bisa all rank gitu. Maksudnya kayak epic sama legend sama apa sih mythic tuh udah bisa tapi harus berlima. Terus aku main tuh kan sama mabar gitu kan. Terus ada yang sampai grandmaster pun ada. Terus main lah tuh. Sumpah itu berat banget sejujurnya, jadi kayak lustrik bejir. Cuman sebenarnya have fun sih. Heaven aja. Cuman kalau mau mabar, kayak mendingan custom deh, jangan ngereng deh. Aku legend 1, bentar lagi mythic.
Kak, menurut kalian aku mendingan beli hero apa ya? Soalnya aku rada udah bosan pakai Nana. Sepanjang masa pakai Nana. Jadi aku mau ganti. Tapi aku bingung mau pakai apa yang lagi bagus. Soalnya koin aku, uang aku di ML ada 72.000. Waktu itu Epic pada dikit. Iya, soalnya emang gak bisa. Kalau misalnya gak berlima itu gak bisa. Parsha paling enak buat cewek. Iya, aku udah punya Parsha. Nana terkuat di bumi. Bye, bye. Safir. Iya, Safir lagi OP gak sih? Cover best part. Lilia. Oh, Lilia ungu kan? Cuma kayak gak bisa mainnya pakai Lilia. Kayak gak paham gitu loh. Kayak gampang, tapi aku gak paham karena pakai Lilia gimana. Bibirnya tuh ngeri. Kenapa? Kenapa? Lilia enak loh Ci, nanti aku coba pakai Lilia ya. Cuma waktu aku pernah cobain gitu pakai Lilia, terus kayak aku gak bisa, kayak gimana gitu, kayak susah menurutku. Yudora aku juga main. Aku biasanya kalau nggak kalau Nana di band atau Vexana di band, aku pakainya Parsha atau enggak Yudora atau enggak Xavier, karena aku mid laner banget kan. Aku sebenarnya pengen coba XP lane atau gold lane, tapi aku takut karena kayak takut aja, nggak tahu kan udah terbiasa mid lane kan. Main lance, belum tahu aja mau ulti angin. Kalau aku main gitu aku ulti angin. Iya, XP susah, makanya aku tuh sebenarnya pengen coba tapi susah sayangnya, jadi aku takut menjadi beban. Aduh. Ah, takut jangan coba di rank lah. Aku kan mau mythic. Novaria, aku juga udah pernah main Novaria. Main gold tuh ribet, enakan mid lane. Iya, aku tahu emang enakan mid lane. That's why aku kenapa jadi mid laner kan. Tapi aku lebih kayak pengen menantang diriku gitu, kayak ah masa mid lane terus kayak cupu banget gitu kan, kayak kelihatan cupunya kalau mid lane terus. Jadi aku kayak pengen banget jadi gold lane atau kayak XP. Kalau bisa bahkan hyper. Tapi takut ya kalau jadi hyper kan, menggendong semuanya itu tergantung kepada diriku. Bisa menggila. Shuxin. Aku pernah pakai Shuxin. Tapi kayak susah soalnya skill 2-nya harus dipencet wae. Ngopi dulu. Oh, itu bukan ngopi, itu teh tarik. Teh tarik dulu, Shay. Thank you, Kak TikTok. Shuxin enak banget. Sebenarnya emang enak sih karena skill 2-nya enggak habis-habis kan. Dia tuh ngabisinnya mana kan. Tapi kayak susah ngarahinnya, anjay. Menurutku. Ini menurutku paling gampang Nana. Tengerti ah bro. Kamu mah udah pantengin aja. Emang kita mau bahas apa sok? Bahas masa depan kita. Hai. Bahas apa dong? Pro player. Fokus ke satu role. Okay. Aku akan menjadi mid laner sejati. Pakai Fanny. Pala kau Fanny, Fanny darat. Mirip Yeji Itzy. Gini kali ah, Yeji Itzy mah. Happy birthday. Digebuk badang. Sorry dengerin sok. By the way, kalau misalnya Starby ada konser, kalian bakal datang enggak? Kalau saya konsernya di Jakarta, kalian bakal datang. Oh my god. Kan jadi pengen kalau di gift-gift kayak gitu deh ya. Gift-gift makanan-makanan paling gak bisa. Jadi pengen. Aku tuh bawaannya BM-an anaknya. Jadi kalau misalnya ngeliat sesuatu jadi tertarik. Jadi kayak pengen makan durian gitu. Tapi kan udah jam segini nyari durian gimana? Ya, cobain Roger Gold. Ih, aku ngeliat orang pake Roger kayak jago banget. Terus aku paling sebel sama banyak sih. Kayak aku sebel sama semua hero deh kayak rasanya. Aku sebel sama Yin karena
suka diculik ya, takut banget kalau udah diulti. Terus aku sebel sama Lance, sebel sama Link juga, sebel sama siapa sih namanya, camping, asik, jadi pengen camping, semua aja pengen. Aku sebel sama siapa sih, Selena juga sebel. Sumpah waktu itu aku main Selena ini jago banget ya, aku kayak selalu kena lelenya, kayak don deket-deket aku, tiba-tiba lagi jalan si Nana kan, aku tuh udah mau menghindar tapi lelenya kena wai. Chip aku jago nggak sih, anjay, chip kamu ya, kamu tahu chip kamu sebenarnya chipnya jago sih, cuman akunya aja yang bodoh. Chip kan ada apa sih namanya, portal gitu kan, nah portalnya tuh terbuka tuh, aku tuh nggak tahu kalau itu tuh bisa kemana saja gitu kan. Masuklah aku ke portal, lagi war gitu, lagi war tiba-tiba jol, aku si Nana gajah ada di tengah-tengah war, matilah itu mah langsung atuh ya. Salam buat Rafiq Alasya. Thank you Levin. Mabar Hayuci. Aku abis ini mabar, jadi buat kalian yang mau mabar ML sama aku, jangan lupa join Discordku. Okay? Discord aku ada di, nanti aku cantumin linknya di Instagram aku. Buat yang mau mabar, aku cantumin link Discord di Instagram aku. Atau enggak boleh kalian invite. Tapi aku gak bisa follow back loh, aku udah gak bisa follow back, soalnya udah kepenuhan, karena maksimal 200 orang kan. Jadi kayak udah gak bisa nge-follow back siapa-siapa, maaf banget ya kalau gak ke-follow back. Tapi gratis enggak, bayar memakai cinta. Enggak deh. Give it aku tuh mau mau login di sini. Tapi di iPadku kayak nggak bisa login karena kayak si ML-nya tuh khusus di HP-ku gitu loh, paham nggak sih? Karena nggak pakai password, nggak pakai apa-apa, nggak pakai Facebook, jadi cuman bisa di HP-ku doang. No matter how far. Ayo sambil live, oh maksudnya mabar ML-nya sambil di live-in. Oh iya, tahu, jadi dinyalain gitu kan? Di live-in kali ya, tapi aku takut ketahuan cupunya. Aku takut ketahuan bebannya, anjay, gimana dong, broy. On voice Discord. Tapi nanti yang gak tahu apa-apa, cuma ngedengar hebohnya doang. Janji win. Berjanji saja kau. Kalau kalah bagaimana? Wake up. Cici, halo. Pengen mabar, tapi aku pengen hari ini mythic, please. Soalnya hari ini, sekarang aku legend 1. Kalau misalnya hari ini mythic, bisa gak? Punten Mojang, hai Putra. Wah seru jadi bisa tahu dan viewer. Kayak misalnya, kayak misal itemnya. Tau gak, selama aku main ML, aku gak paham sama sekali tentang item. Sumpah, oke, okay. Item win-win itu apa? WON itu apa? Won, ya, yeah. WON itu kayak beli item ini. Apa yang harus gue beli? Kayak aku nggak pernah ngebuka item sama sekali karena aku nggak tahu harus ngapain dan beli apa. Be right back, oke. Okay. Won buat puncak damage. Kalau WON itu siapa yang boleh pakai atau semua boleh pakai? Custom aja nggak sih Ci? Boleh sih custom, tapi aku sejujurnya agak malas custom, because kalau custom pasti kan dia tuh lawan aku kan, aku tuh pasti diculik. Kayak please, aku tuh baru jalan ya, baru kayak berleha-leha di mid lane, tiba-tiba aku udah diculik cok. Kayak jadi mager main. Please jangan bunuh aku. Yang bunuh aku blok ya. Enggak ada yang bercanda. WON buat kayak MM. Oh walah, hero favorite Nana gajah. Gold lane. Oh, WON tuh gold lane. Windstalker. Lupa Ci, aku juga lupa.
Nana ngeselin kak, emang aku bakal jadi yang ngeselin. Dan Nana tuh selalu dijailin cok. Cok gak tuh? Ucok. Mau gak ikan panda? Ih, ikan panda tuh real gak sih? Aku takut, soalnya ikannya beneran kayak panda. Wind Talker juga buat MM buat nambah attack speed. Oh alah. Terus kalau buat mage apa? Kalau buat mid lane apa pakainya? Beli item apa yang kayak yang harus gitu? Oh, Wind of Nature. Oh, itu WON. Makasih ya para suhu ML sudah mengajari aku si noob ini. Genius Wen buat Nana. Oh, Genius Wen itu yang logonya kayak apa ya? Genius Wen. Sepatu. Iya sih, sepatu karena lambat banget ya dipikir-pikir. Coba main jungler. Mati saja kau. Mau kau mati saja. Kalau aku main jungler. Mid pakai Genius Holy Divine. Oke, aku screenshot dulu. Biar ingat. I just wanna see how. Oh, she di JKT. Aku suka Griselle. Terus aku suka yang baru-baru ya, atau yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya aku sukanya udah yang udah apa namanya, yang udah gredu kayak Ashel. Terus ada deh yang belum gredu, aku suka Katrina Atin. Banyak sih yang aku suka karena mereka tuh cantik-cantik. Gak ada rencana masuk JKT, gimana ya pak? Saya kan udah member of Starby Official dan umur saya emang udah segini juga ya. Jadi kayak setia di Starby. Jangan lupa pakai Winter biar bisa freestyle. Freestyle gak tuh? Zizi juga suka. Balmon cakep gak Ci? Balmon tuh tipe ideal aku banget. Sebel. I just wanna see how beautiful you are. Main Angela gak Ci? Aku tuh sebenarnya support. Aku bakal main support kalau mid aku diambil. Jadi aku kalau misalnya midnya diambil, aku bakal ke support dan pakainya itu Estes. Karena Angel, kalau Angela, Angela, Angela atau Angela sih? Ya pokoknya si Angel, Angela itu. Aku ngeultinya suka bodoh. Kan harusnya kalau sekarat diultikan, masuk tuh. Gitu kan, jiwanya masuk kan ke orang yang sekarat. Nah aku tuh sok bodoh. Suka telat wahi masuknya, ting, kenapa? Coba lagu kekasih bayangan. Kau jadikan aku kasih bayangan untuk menemani saat ku merasa sepi. Aku menunggu Starby comeback. Aku juga. Hai. Sumpah, I'm so proud of Starby bisa sampai Hong Kong performanya bagus banget. Terima kasih. Doain bisa Starby bisa selalu berkembang dan banyak yang tahu, banyak yang suka. Bebas bayar sesuai kantong, kuotanya puas dong. XL bebas. Aku legend 1. Waktunya pas dari setengah biar gak telat. Oh alah, pantesan aku telat terus. Soalnya kalau udah setitik segini baru aku ulti. Terus udah mati, terus aku lagi yang salah. Hati yang jalan aku miliki. Bilangin ke temanku Arif kalau main ML jangan ngefit mulu. Heh Arif, kalau main ML jangan ngefit mulu ya lu. Awas lu. Awas lu Arif. Udah ya, screen record tuh buat si Arif. Shilla cantik dan kita sombong. Halo. Bisa cek kodam gak? Kamu kodamnya Terong Balado. Itu mah aku, BM. Lapar kali ah. Cewek emang selalu salah. Ingat peraturan pertama. Cowok
cewek selalu benar. Peraturan kedua, kalau cewek salah, balik lagi ke peraturan pertama. Sebenarnya tahu. Aku udah makan tapi aku lapar lagi. Kau tahu. 911. Hai 911, aku ingat kamu. Dek strip 911 kalau enggak salah. Pacaran beda agama mau enggak? I don't know. Enggak tahu deh. Kamu makan apa sih cantik? Makan hati, enggak ding, makan teman, apalagi enggak boleh. Skip. Selain main ML, main apa lagi? Main PUBG, tapi PUBG tuh bener-bener ngabisin memoriku. Jadi aku unfollow. Emang dia temenan sama gue, follow-followan. Uninstall PUBG karena penuh banget, karena berat banget ya. Stand Star B era apa? Cheesecake atau apa? Time to Fly. Terus main apa ya? Main Po, enggak deh. Sebenarnya eh, teman angkatan gue alumni SMAK 2. Betul. Kamu siapa? Kamu seperti Jelly. Aku angkatan SMAK 2 tahun. Aku alumni SMAK 2 angkatan 2020 lulusnya. Cici, semisal Cici dapat jodoh beda agama, apakah Cici akan login izin bertanya Cici? Honestly, no I'm not. Aku tidak akan mengkhianati Tuhanku. Jadi sampai kapanpun aku akan memegang agamaku yang sekarang sampai akhir hayat hidup aku. Seperti itu. Angkatan COVID sama iya dong. Sedih banget gak sih kalau diingat-ingat lagi. Tumben mode kalem. Kalem gimana ya kamu? Tapi aku gak mau ya. Soalnya kalau misalnya ngereok nanti aku malu. Engkau cepet amai login ML-nya. Aku kan belum. Aku aja download aja belum. Ay kamu. Aku kalaupun sampai berjodoh sama yang beda agama, mungkin jalannya adalah kita jalan masing-masing. Ada kan yang kayak apa sih namanya, pernikahannya tuh memang jalannya masing-masing, kayak yang istrinya A, yang suaminya B, terus mereka jalan masing-masing. Sebenarnya kalau kayak gitu kasihan sama anak istri. Epau di mana? Epau di Taiwan. Banyak, iya banyak. Cuma sebenarnya lebih ke anaknya, jadi kayak harus milih gitu nggak sih? Kodam aku apa? Rumput goyang. Pilus mana? Pilus gak ada. Pilus Jakarta. Spill all squish you have. I just have this one. And Taba squishy. This one. Tapi ini kayak bocor gitu. Bijir. Hai Jia, hai Ija, salam kenal. Ija. Kayak pernah dengar. Lucu kayak Cicele. Iya, apa di Taiwan? Dia sekolah di Taiwan. Kau jadikan aku kasih bayangan. Pendapat tentang HTS, hubungan tanpa status. Aku nggak tahu ya menurut anak-anak zaman sekarang tuh kayak gimana. Cuma menurut aku tanpa status tuh maksudnya kayak pacaran atau enggak gitu kan. Sebenarnya hubungan tanpa status itu menurutku jangan sih, karena semua itu butuh kepastian ya guys. Apalagi POV aku sebagai cewek gitu, aku pasti butuh kepastian gitu. Jadi kalau digantung
ya nggak bisa karena ya butuh butuh kepastian aja sih, lebih ke at least kalau misalnya nggak ada status, at least ada komitmen gitu loh guys. Jadi kayak cowoknya pun gak seenaknya gitu loh, paham gak sih lo? Disebut aku botak. Hah? Kangen sama Apple gak? Kangen banget. Banget banget, aku pengen nyusul ke Taiwan kalau misalnya aku udah ada duit. Duit. Sapa aku, hai Grace, sok atuh kayang dulu. Yang pasti-pasti aja, iya yang pasti-pasti aja. Shelly, keluarkan aura cantikmu dulu dong. Nggak deh, najis banget nggak sih? Sumpah kayak aku pengen tonjok diri sendiri. Sakit. Siapa yang tonjok? Siapa yang tonjok? Kening. Nggak jelas. Ci nonton Clash of Champions. Sumpah aku baru nonton yang pertama doang. Dan itu pun belum beres karena aku nontonnya kayak di jam-jam ngantuk. Dan aku kayak tidur, ketiduran. Soalnya kayak kalau misalnya di jam-jam ngantuk tidur nonton itu jadi ngantuk. Jadi makin bobo gitu, paham gak sih? Tapi aku udah nonton karena kok bisa mereka orang-orangnya sepinter itu? Otaknya dari apa terbuatnya? Tapi aku emang rencananya mau ikutan Clash of Champion juga sih, karena aku kan emang pinter banget ya, IQ aku kayak 500 juta ribu dibanding orang-orang biasa lah ya. Aku tahu sih emang si genius itu. Sebel. Anjir, kaget. Kamu kaget ya sama aku, maaf ya. Sing Eling. Emangnya aku Ritsuka. Ritsuki. Ritsuka gak tau. Sing Eling, Rit. Sing Eling. Cewek kayak gini gimana cara dapetin ya? Kamu kejar. Terus tangkep. Gitu. Terus kalau misalnya kena berarti kamu dapat. Kalau misalnya enggak kena berarti kamu harus ngejar lagi. Hi Martin. What's up bro? What's up bro? Thank you loh. Akan menjadi sultan ya. Semangat loh. Biar bisa nge-give gua terus ya. Gua doain jadi sultan. Amin. Recommend me a haircut, jellyfish or shortcut. Jellyfish? Gimana anjay? Jellyfish gimana kayak gini ya? Sup, twing gitu ya, jellyfish. Ulang dong Ci, belum screen record. Sapa sekalian pose. Hi Grace. Sudah. Kalau dikejar nanti masuk penjara. Ya kalau ngejar dong gak masuk penjara. Ego gak tuh. Maafin aku ya, aku gak ngomong apa-apa kok tadi. Kalau dikejar mah gak masuk penjara. Kalau nyuri hati aku, baru kamu masuk penjara. Tapi penjara hatiku ya. Oh pose. Coba-coba kita pose dulu ya. Pake kacamata biar keren. Anjay. Jadi kayak tukang pijet deh, nggak jadi keren. Kita di sini aja ya biar keren. Ah, kayak lagi jelek ih. Kok kayak lagi kayak monyet sih aku. Nah kayak gitu berarti monyet. Takut nggak sih aku kayak rada gini. Si habis di Jakarta ya, iya tadi aku habis di Jakarta. Meleleh karena aku kayak monyet. Udah download ML belum sumpah di HP aku mah. So gelis tapi emang gelis. Kamu mood banget sumpah, mood love. Soalnya mood. Aku masih tebak-tebakan. Apa bedanya teh anget sama es teh manis? Temen aku 2 bulan udah haji. Pasti torik kan. Ci bilangin ke si Nala kalau main jungle jangan Indomaret. Sok sini, sok screen record dulu. Udah belum? Heh Nala,
kalau main jungle, jangan apa tadi? Jangan Indomaret terus. Gimana nih? Ngeding. Bicara. Halo Kak Husin, siapa tadi gak kebaca? Mama aku mau ini, ambil. Beda 2000. Kamu mah aku ngambek ah, soalnya udah tahu. Kamu tuh kalau udah tahu jawabannya jangan dijawab, kan biar aku seneng. Kalau misalnya udah ditanya, ya tebak-tebakan. Ditanya, terus dijawab benar. Udah we garing itu mah gak jadi tebak-tebakan. Padahal mah pura-pura gak tahu we, atuh ih meni. Jadi gak mood. Enggak deh. Ulang. Ya maaf tuh. Ah so cute, thank you Husain. Kak Husain, where are you from? Dari mana kak? Salam kenal. Wow, thank you. Ah, so cute Husain, Kak Husain, thank you so much for the gift. I'm gonna cry, but I'm happy. Thank you, berkah selalu. My pony, I don't have. My pony is udah panjang. Is udah panjang atau? Hello. Kasih love di pipi. Ih, ada ininya, misi. Gimana sih caranya? Dulu ngiranya orang luar. Aku kan emang dari luar. Sepertinya ku memang dari planet yang lain. Dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertimu. Sepertinya. Dadah Cici, bye bye, good night. Kriteria cowok kakak seperti apa? Intinya kalau aku udah punya cowok pasti aku bucin total, bucin. Pokoknya kayak kamu akan aku cintai secara ugal-ugalan ya. Siapapun cowok aku di kedepannya nanti, aku akan mencintai kamu secara ugal-ugalan dan gila abis. Kenapa harus kayak gini? Kriteria cowokku yang pasti baik. Yalah, siapa yang mau kriteria cowokku jahat? Nggak mungkin kan. Kenapa jadi nyolot ya aku? Intinya kriteria cowokku tuh baik pastinya. Ya semua orang juga mau yang baik kan. Terus sabar, pengertian. Karena aku orangnya emang agak lola dan harus dikasih tahu berkali-kali gitu kan anaknya. Terus aku suka cowok yang humoris dan romantis. Jadi kalau disuruh pilih humoris or romantis, aku nggak tahu karena aku suka dua-duanya. Jadi kalau humoris doang tapi nggak romantis agak kesel juga kan, bete. Tapi kalau romantis tapi nggak lucu garing juga kan kayak bete juga. Jadi kayak harus klop di humoris jadinya. Humoris dan romantis. Terus dewasa secara pikiran dan attitude dan semuanya, pokoknya dewasa. Terus gak emosional karena aku orangnya panikan. Jadi aku tuh kalau misalnya dibentak bakalan nangis gitu. Emang cengeng banget sih. Aku kalau dibentak bakalan nangis. Even orang itu tuh bukan marah ke aku gitu loh. Thank you clown. Even orang itu tuh bukan marah ke aku. Jadi kayak dia bentak orang lain gitu ya. Dia lagi marah-marah. So aku tuh bisa kayak kaget dan nangis gitu karena aku ngerasanya jadi aku dibentak dan aku diteriakin gitu loh. Jadi aku gak mau yang emosian, yang harus sabarnya seluas samudra. Dan yang pastinya sayang keluarga, sayang orang tua, sayang Tuhan. Terus apa lagi ya, pekerja keras dan bertanggung jawab. Aku tidak menuntut cowok itu harus udah kaya atau berduit atau apapun, enggak. Tapi dia harus punya rasa tanggung jawab dan rasa pantang menyerah, pekerja keras. Karena kalau misalnya kaya tapi lu cuman duit dari orang tua atau dari keturunan atau dari apapun itu kayak enggak dulu, karena kayak yang penting tuh kerja keras ya. Gue banget nih.
Yang penting cukup sih, cukup punya Lamborghini, cukup punya Porsche. Enggak ada yang bercanda, say. Enggak sih, yang penting aku terus harus bisa aku ajak baby talk, karena aku tuh orangnya manja dan kayak kekanak-kanakan banget gitu, kayak childish banget. Buat yang tau aku, pasti aku kayak, pasti kayak kalian ngerti, karena aku tuh anaknya kayak apa sih, kayak kekanak-kanakan gitu loh, paham gak sih? Kayak aku tuh selalu ngajak orang-orang di sekitar aku baby talk. Baby talk, do you know baby talk? Ngerti kan baby talk kayak gimana? Yang penting gak red flag, iya, yang penting gak gila wanita, karena sekarang tuh lagi zamannya kayak perselingkuhan, apalagi udah suami istri masih aja lu perselingkuhan, lu otak lu di mana? Hey, kau, buat yang nonton ya, ini jadi emosi kan. Buat yang nonton, jika kau berselingkuh, sadarlah, eling dong, eling. Please lah, kalian tuh jangan mengambil hak milik orang lain. Jangan menjadi orang ketiga di dalam hubungan orang lain juga. Kamu jadi selingkuhan gak baik, kamu nyelingkuhin juga gak baik. Please don't hurt people, kayak Ci, udah otw, kan? Nih, kayak begini-begini nih. Kayak mau seneng tapi mau marah juga. Siapa yang suruh tuduh dan kebeli? Aku gila uang aja Ci buat top ups. Astaga. Intinya aku siapa sih, semua orang sama gak sih? Aku tuh menerapkan prinsip, siapapun pasangan aku nanti, aku berharapnya cinta dia akan lebih besar daripada cinta aku. Karena setelah aku pikir-pikir dan aku baca dari kayak quotes-quotes gitu ya, kalau cinta laki-laki lebih besar, gimana pun keadaannya, hubungan itu akan bertahan gak sih? Kayak, karena cowok tuh akan nahan gitu. Kalau cewek kan dikit-dikit kayak gak mood, dikit-dikit kayak pasti suka minta putus atau ada lain-lain kan. Aku sejujurnya aku gak pernah sih ya kayak jadi cewek yang apa-apa minta putus, enggak. Apa-apa masih bisa diomongin ya, diomongin baik-baik. Cuman kayak kalau cowok cintanya lebih besar, ngerasa kayak dicintai aja gak sih, kayak feel safe, kayak gitu-gitu loh. Suka otomotif juga gak kak? Kalau itu sebenarnya lebih ke tambahan kali ya, poin plus aja. Kayak poin plusnya tuh tipe-tipe yang kayak jago alat musik, ataupun kayak jago olahraga, atau kayak apa sih namanya, ya suka otomotif atau punya hobi yang lain, itu lebih ke apa sih namanya, tambahan aja. Cuman inti dari semuanya tuh harus sabar, gak gila wanita. Aku tuh berharap pasangan aku nanti kayak bisa mencintai aku apa adanya aku. Terus kayak emang aku diperlakukan seperti satu-satunya wanita di hidup dia. Maksudnya selain ibunya atau saudaranya ya. Seperti itu, amin ya Tuhan. Semoga aku mendapatkan yang terbaik, amin. Anjir, gue semua itu, waduh. Dibilang kamu cakep ya pasti ceweknya banyak, berapa, 2, 3. Hah. Aku tuh soalnya cemburuan guys, sumpah. Aku tuh kayak kalau punya cowok tuh aku bakal cemburu abis. Dia nontonin TikTok cewek aja bakal aku kayak, siapa itu? Kenapa ditontonin? Alasan kamu apa? Kayak gitu. Thank you Fujian, semangatin aku lancar ngurusin MPLS. Semangat, semangat kamu ngurusin MPLSnya. Thank you Novel. Panggil baby Ella dong, suruh gantiin Cici Life. Gak bisa. Semangat kuliahnya Raymond. Shale, cek temen aku, hidung kamu sih gak serodotan karang setra. Alasya, serodotan karang setra mah gini banget gak sih? Tuh, udah aku mah gak seperti itu. Tapi terima kasih, itu teh positif ya, berarti seperti serodotan karang setra teh. Gimana awalnya kok bisa audisi jadi idol? Sebenarnya aku tidak bermimpi menjadi idol kayak gini, kayak aku sekarang. Cuman kayak puji Tuhan ya, aku dikasih jalan, dikasih rezeki kayak gini. Walaupun emang Starby belum semeledak itu, tapi aku udah sampai di titik ini pun, aku udah kayak puji Tuhan banget gitu kan. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu. Jadi kayak sebenarnya aku gak nyangka juga sih kenapa bisa aku nyampe titik ini. Karena waktu SMA itu aku ditawarin sama satu manajemen, sebenarnya dari Kizia sih.
ditawarin mau nggak join kayak girl, bukan girl group sih, awalnya kayak group dance aja, belum dijadiin girl group. Dan aku tuh bilang aku mau karena zaman SMA tuh zamannya aku tuh mencari segala kegiatan yang aku bisa lakukan gitu kan. Jadi aku ikutan lah tuh. Terus audisi, aku tuh dipilih dulu baru aku ikut audisi. Jadi bukan aku ngelihat ada audisi terus aku ingin ikut, paham gak sih? Jadi aku kayak ibaratnya disuruh untuk ikut audisi, diminta untuk ikut. Jadi bukan inisiatif aku untuk ikut. Dan pada akhirnya aku ikut audisi, nyanyi, dance, gitu-gitu. Puji Tuhan ya, tiba-tiba aku kepilih jadi member. Dari yang awalnya audisi beberapa orang ya, 30, emang itu tuh private audition gitu. Terus aku kepilih, dan pada akhirnya aku jadi member inti. Karena awal tuh dari 4, terus 5, terus 4, kayak gitulah. Udah gitu sebenarnya lumayan berat ya, karena waktu itu Starbee itu kayak member pertama yang baru muncul lagi di permukaan permusikan, karena sebelum-sebelumnya kan kayak Cherry Bell dan lain-lain gitu kan. Terus baru muncul lagi girl group, girl group tuh kita tuh di masa-masa lagi COVID. Jadi kayak sumpah naikinnya susah banget anjir. Maaf ya. Jadi kayak agak emosi gitu. Bukan emosi, jadi kayak moodnya swing-swing gini. Terus kalau dipikirin lagi kayak kerasa gak kerasa sih, karena udah hampir 5 tahun aku menjalani Starbee sampai saat ini. Dibilang bersyukur banget, tapi aku gak mau puas sampai sini aja, karena aku merasa Starbee belum cukup dikenal banyak orang, dan aku harus membuat itu nyata. Doain aku dan teman-teman aku semoga bisa ngebawa Starbee, bisa dikenal lagi sama banyak orang. Walaupun pasti ada aja yang gak suka, yang ada aja yang kayak, apaan sih Starbee? Cuman modal ini itu. Apaan sih Starbee? Lagu-lagu yang gak enak atau apalah. Kita gak bisa maksa semua orang buat suka ya guys. Cuman at least aku dan Starbee udah melakukan yang terbaik, udah melewati banyak banget badai yang mungkin kalian gak tahu, dan kita keep itu. Jadi kayak proud of myself and my friend and my team, semuanya bisa ngelewatin semua ini sampai titik ini. Dan doain aja semoga kedepannya Starbee bisa menghibur kalian terus, bisa buat karya-karya yang bagus, bisa cantik, enggak deng, bisa, pokoknya doain aja deh ya. Pokoknya kalian harus download, download, harus follow Starbee dong, please banget. Sumpah aku ngakak banget ih bacanya. Ci, cara ngasih tahu teman yang sungutnya bau lambung tapi yang enggak bikin sakit hati. Sumpah ya, kayak gini nih. Kamu, aku punya permen. Mau enggak? Terus kamu keluarin lah permen. Jangan bilang sungutnya bau, nanti sakit hati kan, nyeri hati katanya. Jadi kalau misalnya ada yang sungutnya bau, tips aku mah, kamu beli permen dulu, gak apa-apa lah modal sedikit daripada kebauan ya kamu ya, kebauan sungut batur gitu ya, daripada kebauan, kamu belilah permen ya. Kalau bisa mah rada min-min gitu ya, supaya menghilangkan bau sungut gitu. Nih, beli permen ya. Udah beli. Ceritanya ini ya permennya nih, permen. Aku punya permen, kamu mau gak? Udah gitu, kalau dia gak mau, ih kamu mending gak mau, langsung sodok ke mulutnya kayak gini. Gitu, permennya masukin wae ke mulutnya, mau gak mau harus tetap dipaksa, harus mau gitu. Intinya kamu harus beli permen dulu. Untung-untung kalau dia ditawarin sekali langsung mau, ya kan? Tapi kalau gak mau, kamu harus ada di gitu. Seperti dari pengalaman. Enggak woy, kalau gak mempan gimana? Si permennya kalah fight sama bolong. Woi jangan gitu lah woi, parah kali kau. Kekerasan enggak dong. Sungut itu capek banget ya, kenapa pembahasannya jadi sungut. Aku ke rumah ya Bi, kamu please lah, kenapa sih jadi bahas ini. Siapa sih teman kamu yang mau sungut sok. Ya intinya mah gini, tanya dulu ya pelan-pelan kalau nggak mau makan permen. Kamu udah sikat gigi belum? Kalau belum, aku beliin sikat gigi ya, gitu.
Hai Nala, aku bawain martabak ya kak. Sini sini. So, capek banget semua. Udah sampai. Hah, demi apa? Kemana aja? Hai Oja, I'm here. Demi duri. Demi duri. Kayaknya diambilin deh. Kenapa ditindik lidahnya? Tindik pala kau. Kenapa banyak orang yang gak suka durian? Coba tulis di sini siapa yang gak suka durian. Coba tulis siapa yang gak suka durian. Karena aku suka banget, kayak enak banget. Tapi masih tapi banyak juga orang yang kayak, anjir durian gak enak, bau. Terus aku kayak, karena dibilang durian bau, aku jadi cium-ciumin durian kan, kayak gitu kan. Asa durian teh wangi dah. Kenapa kayak, ih bau durian, kenapa gak kayak, ih wangi durian, durian teh wangi, bukan bau. Enak, kita kan musuhan, oke. Okay. Nah, itu ada bel. Jika kamu bias aku, love. Thank you. Durian wangi bau. Gimana sih? Yang gerak bau ketek. Kalian gerak, kamu. Aku lihat tadi kamu ada yang gerak. Maaf ya, kamu bau ketek kalau kamu gerak. Bentar ya, aku ambil paket. Nggak ada yang gerak lah, kan virtual aku tahu pasti kalian semua gerak kan. Ini aku nggak tahu kalau kalian gerak. Itu kamu gerak, soalnya kamu pasti gerak duluan. Aku kaget. Mending aku. Punya aku. Sela. Ya. Makananmu gini. Burak-burak gini. Durian ya, mau. Kok gelap sih? Nah, ini dia. Aku akan menemukan keterangan abadi. Yang gerak kentutnya bau. Eh, kamu gerak. Kamu tuh yang di ujung situ tuh. Kamu, ya kamu. Kamu gerak kan? Biarin dulu kentut kamu bau, sok. Aku mah enggak. Maaf ya, aku mah wangi. Tuh kamu lagi. Aku tadi udah ngeliat ada yang gerak, makanya aku gerak. Mai. Jangan nuduh dulu lah, please. Udah malam kepalanya dipakein kepala hitam. Kepala hitam, kacamata hitam, kenapa? Biar kalem. Yang gerak kakinya kapalan. Eh, kamu. Tuh. Kan suka ngaku, iya kamu gerak tadi, sok biarin mereka kakinya kapalan. Yang gerak kayak tuyul. Tuh kamu. Tuh kan. Itu teh ngegerakin jempol, komen, itu tadinya gerak. Berarti biarin aja kamu kayak tuyul. Yang gerak gak diem. Ya bener, udah geraknya gak diem. Tuh kamu 4 kali. Gak apa-apa. Biar punya skill tuyul, takut. Wangi durian banget coy. Ini mah pasti seruangan aku, kamar aku bau durian. Sampai besok, sampai 5 tahun ke depan. Lebay. Tapi pasti duriannya sampai besok dah. Apa kabar? Hai, baik. Yang organnya gerak jadi wonhi. Organnya gerak di mana? Kok kamu bisa nemuin durian sih? So wangi. Sumpah kok bisa nemuin durian sih jam segini? Thank you Kak TikTok. Sumpah gercep banget dah jempolnya. Tadi aku bilang kan, pengen durian, tiba-tiba udah dikirimin durian nih. Nih Kak TikTok. Wangi banget anjay, tapi dia masih beku coy. Kalau dimakan sekarang tidak terasa lembutnya. Jadi kita harus pemanasan durian dulu. Pemanasan durian.
kita anggurin si durian dulu ya. Tadi kita sampai mana? Yang gerak apa? Belum beres, sudah membatu. Yang gerak jodohnya aku. Kenapa pada diem semua? Sok, pada diem semua kan sekarang kalian. Mau acu, ini gerak. Boong, tadi kalian langsung kayak gini. Mematung. Gerak ini malah ngereok. Gerak aku keliling Lembang. Lucu, mood banget, mood. Mana ada gue soto. Lucu banget sih kalian. Love Kuru. Nikah yuk walaupun beda agama, Cia. Emang di Indonesia tuh bisa nikah beda agama ya guys? Serius nanya, emang di Indonesia udah bisa nikah beda agama? Pas banget aku ngomong kayak gitu. Main dua kata lucu dong. Tapi kan yang main aku sendiri, sok atuh. Main dua kata lucu ya. Tapi aku cuman bacain komen dari kalian. Jadi kalian yang komen, aku yang baca dua kata lucu itu apa. Ya mulai dari aku. Tapi kan aku gak tahu kalau kalian ketawa atau enggak. Gimana sih? Doyan sebelah enggak? Doyan dong. Oke mulai. Aku mau dong duriannya sini main. Bau karbitnya apa sih guys? Yang gerak, patatnya bolong. Udah aku mau bolong. Ya kalau gak bisa, kalau gak bolong ya gak bisa pup ya. Gimana sih kamu teh? Kayak Nazmi, oh yang itu ya. Yang Jambul Katulistiwa Edan itu ya, Jiwa Abadi itu. Shall I miss you, I miss you too. Pemanasan dulu. Telat. Sempak Firaun. Kak, ini Jambul Katulistiwa itu kan. Bisa aku, coba ya. Kita tutor Jambul Katulistiwa gila, Jiwa Abadi itu. Kayak gini. Terus kayak gini. Gimana sih? Kayak gini. Terus kayak gini. Nah. Gimana sih, Joy? Kayak gini gak sih? Kan? Bisa kan aku mada? Pramugari anjay tsunami. Malah jadi kayak emang pramugari kayak gini gitu. Udah susah ya. Spill hair care. Honestly, I'm not wearing any hair care. Jadi cuman sampoan doang, guys. Cuman aku lagi beli-beli. Ini jadi apa ya? Ini kayak berjambul gitu. Beneran jadi kayak pramugari ya. Suka warna biru, yeah, my favorite color. Jambul Katulistiwa, ya ini derajatnya 9 derajat lintang timur dan 10 derajat lintang selatan, bujur barat ke bujur tengah. Hai, ih, malulah ditonton, thanks. Endutz, thanks. Ngantuk ya, Ci? Lipetan matanya, iya. Yeah. Lipetan matanya heboh ya, yang ini emang suka heboh ya. Tuh kan jadi insecure, udah apa ya, kacamata aja, biarin lah. Lebay kayak ibu-ibu pejabat lah aku sekarang ini. Jadi kayak, woi mau kemana, hey kamu. Gak kuat, ih jadi lebay banget aku, thank you udah kasih gift. Yang jambul bau ketek, jangan gitu atuh, aku gak mau bau ketek. Kamu mau nih gitulah. Kayak ibu-ibu arisan. Ibu-ibu gaul. Of course. Wede, kaca cici. Ci matanya mana? Ini. Eskulkul, maaf ya, gak jual. Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilahkan memasuki ruangan teater. Ting 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 ting.
Pintu teater 2 telah dibuka. Telah dimulai atau telah dibuka ya? Telahnya tuh kayak gini. Telah dibuka. Oh, sudah ya. Telah deh. Kayak pramugari. Pintu teater 2 telah dibuka. Telah dimulai. Masa telah dimulai? Teng 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 teng. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Teng 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 teng. Yang gerak kayak kodok Juma. Oh, kamu gerak. Pikri. Si Pikri gerak. Siapa yang namanya Pikri? Ah, kan. Jangan gerak, kamu menjadi jadi kodok Juma, sok mau gitu. Kamu nuduh. Aku lagi yang salah. Tapi ini lebay banget rambutnya. Capek lahir batin aku. Jir lah, dengan kalian komen aja itu tandanya jempol kalian bergerak kan. Ya kan? Yang nonton live aku kayak Bagong. Semua kayak Bagong, semua kayak Bagong. Maaf ya. Maaf ya, aku enggak maksud. Lah, bubar gua. Lah, semua dong. Jadi tadi cuma dengerin aja. Oh, jadi enggak ditonton kamu. Ya udah, wey. Parah lah, dikata-katain anjay. Ya tengil lu jambul beo. Parah lah, untung gak sakit hati. Loh, kemusuhan sama aku. Hashtag di Twitter. Aku udah gak pernah buka Twitter semenjak 506.000 abad masehi. Thank you, Los. Los konten kawe ke lo lesehan. Itu lagu apa ya? Please lah, durennya gimana? Kok gak cair-cair sih? Aku main makan duren. Kalau yang gerak jadi pacar aku, seluruhnya, seluruh umat di dunia ini lagi gerak jadi pacar aku. Thank you for the durian, durian, durian. Adik Cici di mana? Di Taiwan. Makan satu aja, tapi masalahnya dia masih sambung menyambung menjadi satu gitu, jadi susah dicokot nage. Mau mana kerudungnya, kan? Udah firasat gak enak, ya? Firasat gak enak, udah nanyain mam kerudungnya di mana? Siapa yang suruh tanyain? Di sini nggak ada yang. Jangan buat aku jadi tutor hijab lagi lah, please. Jangan paksa aku. Jangan paksa aku lah, please. Kamu mah suka maksa aku, Waida. Biarin ah, kamu mah suka maksa Waida. Ih, aku kan gak mau. Aku bilang aku gak mau. Jangan dipaksa kalau gak mau. Kenapa sih harus maksa orang? Kan gak usah dipaksa, kan orang teh gak suka kalau dipaksa. Kalau udah bilang gak mau, mah ya udah, weh. Gak usah maksa. Canda. Tuh kan jambul aku jadi pupus. Kembali ke mode pramugari. Siap menghalalkan Sheila. Thank you Oja for the gift. Yang gerak jadi bantal tidur. Biarin, emang kenapa kalau bantal tidur? Kan empuk. Yang gerak kodok Bangkok, Bangkong. Parah lah. Yang gerak orang baik. Untuk menjadi orang baik itu bukan dari klaim diri sendiri. Jadilah orang baik tanpa mengklaim diri kalian baik. Anjay. Hai Kak Pikachu, ini papi ya. Yang gerak jadi Balmon. Muter-muter.
Annyeong, Chishale, hi. Alien or Spanish? Spanish. Yang gerak-gerakin. Gimana sih? Pertama lihat di 2F, cakep banget Chishale ini cuy. Eh, pernah lihat. Terima kasih. Aku jadi salting kan di momen kayak gitu. Lush. Coba rar gitu. Yang gerak jadi durian beku. Coba post nanti aku JJ wae kamu mah. Gimana tuh? Guys, tapi rambut aku segini tuh bagus gak sih? Soalnya aku kayak rada gak pede kalau rambut pendek. Tapi kan ini kan aku habis lepas extension teh ya kan. Terus rambut aku tuh belum terlalu panjang gitu. Jadi rambut aku kayak masih segini gitu, tapi kayak aku tidak kenapa jadi kayak ngembang kayak singa gini. Kayak tidak terlalu percaya diri. Please lah, aku mau nungguin si duriannya beku. Eh, duriannya beku. Duriannya leleh. Laskan dan lanjut lembu. What's up, an? Coba request dong lagu apa biar gak sepi kayak hatiku. Ya, duriannya ketekin aja biar anget. Duriannya bau ketek, keteknya bau durian. Kok gue ketekin duriannya? Duriannya bau, jadi bau ketek. Keteknya jadi bau durian. Gimana tuh konsepnya? Aku lengkap denganmu. Aku lengkap denganmu. Hanya engkau yang kini membuat. Thank you kabar konser love. Makan aja Ci. Durennya biar bau Ci biar durennya bau lambung paral. Sialan abis ini ya. Salam kenal Ci. Tonjok. Salam kenal aku mah tonjok. Halo. Ih, tolonglah aku enggak premium. Hai Fikri. Shushu Trash. Tumben masuk live. Sombong, sombong dia cuma lewat doang. Senyum manis. Thank you kabar konser buat gift so cute. Sangka long time no see. Hi. Kenapa lu cakep bet? Amin, terima kasih. Tak mungkin ku berus. HP-nya apa tebak? Yang bisa tebak. Benar. Yang bisa tebak, ya benar. Berarti. Makasih kabar konser. Nya menghiasi hariku. Aku lengkap denganmu. Kapan Jogja? Aku tuh pengen banget ke Jogja. Pengen ke Malioboro. Pengen ke Jogja naik kereta bareng teman-teman. Cuma belum ada waktu. Kau boleh gabung, Starby. Eh, kok gini maksudnya? Sumpah, nakal tangan aku. Dia suka kayak gitu, guys. Berikan jahit. By the way, kabar konser itu aku kenal ya. Jadi bukannya aku tidak sopan dengan kabar konser. Pernahlah kasar, sumpah aku tuh tadinya niatnya kayak gini, sumpah. Kan kamu mah ger-ger kamu. Apalah tiba-tiba banget cerita. Tuh kan kamu mah, kamu kan mah, tadi kan aku niatnya kayak gini. Jauh ketiduran besok subuh mau golf, tidurlah istirahat. Jangan sampai ketiduran dengan posisi HP-nya nyala. Nakal jadinya dihukum.
dihukum. Cara hukumnya harus dipakaikan cincin. Anjay. Parah Sheila pucuk. Sumpah guys, aku gak maksud, swear. Sopan banget. Kan maaf, bukan maksud aku itu, sumpah gak sengaja. Maksud aku tadinya mau gini. Gak boleh tahu ketiduran sambil HP-nya nyala, nanti panas. Kalau panas bisa radiasi. Gak boleh. Kalau mau tidur harus dimatiin HP-nya, ditaruh minimal jaraknya sekitar 100 km dari kepala. Jauh banget tuh 100 km. Harus di luar pulau dulu. Karena kamu jadi adem. Tolong diospek tangannya. Kamu siapa suruh tadi kayak gitu, ha? Udah kak. Apa wishlist Cici tahun ini? Start di konser. Terus apa ya, menjadi kaya raya, amin. Where are you from? I'm from Indonesia. Kalau ketiduran pas lagi nonton Bang Sheila, gak boleh, tetap nontonnya di dalam mimpi aja. Bagai surya yang menyinari dunia, menghiasi hariku. Thermorex, penurun panas. Ih, jangan, tetap aja gak boleh. Gak boleh HP-nya nyala. Kalau misalnya ketiduran, HP-nya bakal nyala terus. Kalau udah mau tidur, harus dimatiin. Guys, kalian tau gak? Aku kan insom banget ya anaknya. Bener-bener begadangers banget. Begadangers banget. Susah tidur kan? Terus aku tuh tidurnya tuh selalu subuh kayak jam 4, jam 5. Dan aku tuh beli ini sampai beli sleep patch. Tau gak sih yang suka seliweran gitu, yang kayak stiker gini nih. Terus aku cobain. Sumpah gak ngaruh. Gak tahu ya, cuman kayak emang susah tidur aja. Olahraga makannya. Aku juga kan kalau dance olahraga, tapi tetap aja. Tuh, aku udah pakai. Tapi yang hari pertama itu ngaruh. Tapi karena emang aku lagi ngantuk banget sih. Patchnya di mana? Aku pasang, biasanya aku taruh di sini ya sebelum bobo. Aku taruh di sini, terus bobonya aku gini. Soalnya itu sebenarnya wangi banget. Sejujurnya ini wangi parah. Cuman aku gak tahu ini efek ngebuat tidurnya tuh karena apanya. Patch taruh di mata biar merem. Ya gak salah sih. Cuman kan gunanya bukan itu ya. Bulu mata aku nanti kecabut. Panas kah? Enggak panas. Sebenarnya cara aku ngantuk tuh kadang kalau aku gak tahu. Aku tuh ngecoba scroll TikTok, aku pikir aku bakal ngantuk. Ternyata scroll TikTok ngebuat aku gak tahu waktu. Semakin pagi lagi aku scroll TikTok ya. Hah? Woi, ternyata aku udah kelewatan. Aku tadi kan mau udahan. Aku udahan jam berapa ya guys? Kang kali 15 ya. Oke. Yang gerak, oke. Okay. Berarti oke. Okay. Pause rank dulu, kalau lu strik baru tidur. Hey! Aku download dulu sih, intinya aku harus download ML-nya dulu. Karena aku belum download, kemarin baru aku hapus. By the way, aku kemarin nonton drama musikal. Bagus banget, sumpah. Judulnya drama musikal Keluarga Cemara. Ada yang udah nonton belum Keluarga Cemara? Udah kan? Pokoknya tentang Keluarga Cemara. Sumpah, aku nonton itu kayak nangis, ketawa, sedih, seneng, kayak gitu-gitu. Seru banget ternyata. Aku tuh baru tahu ternyata nonton drama musikal tuh se-fun itu loh. Keluarga Cempaka. Api. Dan ini sebenarnya aku kayaknya belum boleh kasih tahu sih. Cuman aku tuh akan mengikuti drama musikal juga. Jadi itu tuh menjadi pacuan aku kayak saat aku main drama musikal nanti aku harus bisa bagus-bagus itu. Kalau aku main drama musikal kalian nonton enggak?
Enggak ya, pasti gak mau nonton ya. Gak usah ngomong sama aku kalau gak mau nonton. Nonton. Nonton dong, harus nonton. Udah gak di Arki. Hey, pasti kamu mengira aku Shalma ya. Hey, nama aku ini Shella, not Shalma. Eh, Salma. RRQ Salma. Eh, siapa sih? Yang aku sering dibilang mirip gitu. Aku udahannya ke angka 15. Kalau nonton janji ya kasih reward. Gak janji dong. Kalau semuanya jadinya nonton, aku harus kasih reward satu-satu. Nonton. We soon jadi Broadway star. Oh my god, amin. Jujur, tapi aku deg-degan banget karena kayak main drama musikal gak segampang itu coy. Kayak kamu harus ngafalin skrip, naskahnya, kamu harus acting. Wah, kayak sambil kamu nyanyi live. Keren banget gitu. Buat kamu ngomong bangun-bangun udah pagi buat alarm aku, boleh gak? Boleh, kayak gimana? Hey, bangun, bangun, udah pagi, gak boleh bobo terus. Kayak gitu. Ya, random lah ngasih rewardnya yang beruntung. Boleh, boleh sih. Pokoknya kalian harus nonton dulu. Pokoknya tahun ini, di antara bulan September atau Oktober, Hero di live show-nya gak boleh. Aku bakalan udahan sebentar lagi biar kalian gak pada ketiduran di live aku. Makasih Ci, sama-sama. Nah apa? Yang gerak gila. Kamu gerak. Aku mah dari tadi gak gerak. Makasih banyak atas live-nya. Hai Novalkun. Novalkun kayak inget Novalkun. Hah, temannya Siska gak sih? Gila sama kamu. Okay, fine. Kabar konser? Thanks, love. Iya, aku Novalkun yang itu. Oh my god, long time no see. Apa kabar? Kabar konser, terima kasih. Lucu ya, kenapa tiba-tiba ada ini sih? Aku juga gak tahu nih, bisa terbang. Shella apa? Yang ngomong terus salto. Biarin weh, hening. Bye. Sombong lah. Ini coveran aku. Dari seribu jalan di dunia, mengapa pasang dia? Jangan lupa di stream, please. Aku ngomongnya pakai F, gini F. Please, kan? Please. Crush nomor 1. Salam dunia Shell Fenana. Senyuman yang ku suka sepertinya sama hatinya masih yang fans Chelsea juga enggak. Iya sih, cuma nomor satu tetap Real Madrid, Madridista. Air mata sia-sia. Mukanya kayak pelakon Thailand, imut manis. Kapungka, sadika, kaklay, ngapklay, kapklay. Rindukan. Kenapa gak MU? Karena gak apa-apa.
Coba bahasa Cina dong. Ni hao ma? Wo jiao xie la. Wo ai ni. Xie xie, bu yong xie. Lao shi jiao shang hao. Kau aja. Ini nyari Shella di Shopee. Mungkin aku bisa di check out gitu aja. Mungkin aku bisa dijual gitu aja. Bukan, aku tuh limited edition. Thank you, Novel. Melesat tepat di titik kelemahanku. Hatiku ini. Siomay atau Batagor? Siomay Batagor. Sepertinya sama. Pengen milikin tapi kamu fansnya banyak. Lebih mending fansnya banyak daripada pacarnya banyak. Iya kan? Fansnya banyak tapi pacar kan nanti cuma satu. Suami cuma satu. Real or fake? Wah, oh no. Real. Real or fake? Oh no, real. Hanya dia. Dari samping kayak VBTS. Jangan-jangan aku jodoh sama dia. Amin. Bisa kan kalau milik jodoh. Pengennya. Ini sama sarung gulingnya cie sama. Setelah peluangi ruangan. Matanya persis V. Anjay. Songong lah, parah. Hanya dia. Oh dia. Sigma bawah mewing. Susah jam silet. Sumpah ya ini aku gak viral. Viral. The coolest girl. Panjang banget lagunya 100 meter lebay. Cak Anwu. Tapi katanya Chanu sama Rose. Pas title film mirip Minji. Jadi mirip siapa nih? Mirip Sheila. 11.14, sumpah aku gak mau kelewatan. So thank you guys for watching. Terima kasih yang sudah menemaniku. Kebodohanku, keseruanku. Walaupun gak seru bercanda, tapi seru kan. Ya pokoknya terima kasih sudah menemani live aku. Semoga kalian terhibur. Maaf kalau ada salah kata dan salah tingkah atau salah perkataan atau salah apapun dari diriku ini. Semoga kalian sehat selalu. Udah 15. Thank you. Sehat selalu, panjang umur, bahagia terus. Love you so much. See you di next TikTok live aku. Jangan lupa follow Instagramku supaya kalian bisa dapat update mabar sama aku. Bye, love you. Thank you guys. God bless you.